Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang kemarin telah menutup 12 outlet Holywing di Jakarta karena Holywing ini melanggar aturan. Maka tentu saja Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta menegakkan aturan itu, dan salah satu sanksinya adalah menutup Holywing. Walaupun kemarin sebelum Pak Anies menutup itu ada kejadian pihak Holywing itu mempromosikan minuman keras dengan mencatut nama Muhammad dan Maria. Jika punya nama Maria atau Muhammad, ini mendapatkan minuman alkohol gratis di Holywing. Tentu ini menimbulkan reaksi publik karena walaupun dia itu bermaksud mempromosikan, tetapi promosi yang ia sampaikan ini menimbulkan kontroversial di masyarakat. Karena masyarakat kita itu mayoritas muslim, sementara minuman keras itu haram. Jadi satu sisi ini saja ini sudah salah pihak Holywing. Kemudian ditambah lagi dengan membuat salah satu promo kalau punya nama Muhammad dan Maria mendapatkan minuman beralkohol gratis. Nah, itulah yang membuat amarah publik. Dan kemudian Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta akhirnya memutuskan supaya menutup Holywing di Jakarta. Nah, ketika Holywing ditutup, teman-teman, ada sebagian kalangan yang ini kontroversial dengan Pak Anies, yang tidak mendukung Pak Anies, mengatakan bahwa ini adalah upaya Pak Anies untuk pencitraan, upaya Pak Anies untuk meraup suara di 2024. Nah, kalau misalkan Pak Anies menutup karena pencitraan, untuk apa? Padahal sosok Pak Anies ini sudah dipersonifikasikan atau sudah dukung dari umat Islam. Jadi umat Islam itu banyak mendukung Pak Anies Baswedan. Entah itu disebut politik identitas atau bukan, yang pasti banyak umat Islam yang mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Padahal Pak Anies sudah didukung dari umat Islam. Tentu saja Pak Anies harus mencari segmen lain agar, kalau itu dikatakan penceritaan, mencari momen yang lain agar orang tertarik kepada Pak Anies Baswedan. Tetapi kalau saya melihat, itu semata-mata karena Pak Anies ingin menegakkan aturan di Pemprov DKI Jakarta. Nah, teman-teman, apa yang dilakukan Pak Anies ini mendapat dukungan dari politisi Nasdem. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari wartaekonomi.co.id. Anies Baswedan tutup Holywing dituduh hanya demi raih suara Pilpres 2024. Nasdem mengatakan terlalu bodoh. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menutup 12 outlet Holywing disebut sebagai upaya untuk meraih dukungan di Pilpres 2024. Wakil Ketua Partai Nasdem, Ahmad Ali, menilai hal tersebut tidak benar. Sebab apabila Anies sengaja menyikat Holywing demi Pilpres 2024, hal itu merupakan sesuatu kerugian yang besar. Terlalu bodoh bagi Anies kalau melakukan itu hanya sekedar untuk Pilpres 2024. Anies sudah dipersonifikasikan mendapat dukungan dari kelompok muslim. Lalu untuk apa kemudian melakukan hal tersebut? Kata Ahmad Ali saat dihubungi wartawan Rabu 29 Juni 2022. Dia menyebutkan jika untuk meraih dukungan seharusnya Anies melakukan di luar kelompok Islam. Bagi saya tidak ada hubungan dengan politik. Apresiasi kepada Anies adalah ketegasan dia menegakkan aturan, lanjutnya. Ahmad Ali menjelaskan kasus Holywing berawal dari kemarahan publik terkait promo miras untuk nama Muhammad dan Maria. Kemudian diduga terjadi penistaan terhadap Nabi Muhammad, tetapi itu ranah polisi, kata dia. Ahmad Ali menyebutkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta harus dilihat secara profesional. Dia menyebutkan pencabutan izin Holywing di Jakarta itu lantaran permasalahan perizinan. Jadi faktornya itu adalah perizinan. Memang kalau sebuah usaha itu tidak mengikuti aturan, tentu akan mendapatkan sanksi. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan politik, apalagi dikaitkan untuk Pilpres 2024. Jadi ini bagian pencitraan Pak Anies agar Pak Anies mendapatkan simpati publik. Saya pikir terlampau jauh kalau mengaitkan dengan Pilpres 2024. Karena apa yang dilakukan Pak Anies semata-mata karena faktor usaha itu melanggar aturan. Apalagi ada yang tidak berizin,
dan ada juga yang tidak punya sertifikat untuk menjual minuman beralkohol, maka kalau tidak memenuhi syarat untuk melakukan operasional itu, tentu Pak Anies memberikan sanksi. Dan sanksi ini adalah sanksi yang cukup berat, sehingga Holy Wing ditutup oleh Pemprov DKI Jakarta. Oke, kita lanjut teman-teman. Penutupan Holy Wing di Jakarta itu lebih kepada keterpenuhan perizinan, bukan karena persoalan penistaan agama, bebernya. Pemprov DKI Jakarta mencabut izin seluruh outlet Holy Wing yang ada di ibu kota. Pencabutan izin dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf serta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DPPKUKM. Tindakan tegas itu diambil juga sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jadi cukup jelas teman-teman yang disampaikan oleh pihak Partai Nasdem atau politisi Partai Nasdem terkait apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan itu semata-mata untuk memenuhi kewajiban beliau sebagai Gubernur DKI Jakarta terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan seperti yang dilakukan oleh pihak Holy Wing. Walaupun pihak Holy Wing kita tahu teman-teman di sana ada Hotman Paris Hutapea, seorang advokat, seorang pengacara yang cukup handal. Kemudian ada artis Nikita Mirzani juga punya saham di Holy Wing. Tetapi bagi Pak Anies Baswedan tidak mempersoalkan siapa yang ada di dalam. Tetapi Pak Anies hanya melihat kalau usaha itu tidak berizin atau melanggar aturan, maka hukum harus ditegakkan, yaitu dengan cara mencabut izin usaha dari Holy Wing. Jadi saya pikir Pak Anies sudah tepat, sudah tegas terkait apa yang beliau lakukan. Dan memang seharusnya begitu, setiap pelaku usaha yang melanggar aturan tentu ada sanksi. Dan sanksi yang diberikan oleh Pak Anies kepada Holy Wing adalah ditutup atau dicabut izin usaha dari Holy Wing. Karena tidak sekali ini teman-teman Holy Wing melakukan pelanggaran. Ingat pada waktu PPKM, pada waktu pandemi COVID-19 yang cukup luar biasa pada waktu itu penyebarannya, ini Holy Wing malah melakukan kegiatan pesta. Padahal itu sudah diatur teman-teman oleh pihak Luhut Binsar Panjaitan supaya setiap pelaku usaha itu membatasi kegiatannya. Jangan sampai berkumpul-kumpul karena berkumpul itu bisa menularkan COVID-19. Karena COVID itu ditularkan karena ada kontak langsung, misalkan kita berbicara kemudian di depan kita ada orang yang juga dekat dengan kita. Nah, droplet yang kita keluarkan dari mulut kita kalau kita terkena COVID ini kan bisa menular kepada orang lain. Dan ini yang mestinya dihindari dengan cara memakai masker, kemudian jangan berkumpul, jangan bergerombol, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang jumlahnya cukup banyak. Dan ini kemarin mendapat teguran dari pihak Luhut Binsar Panjaitan kepada Holy Wing karena melakukan kegiatan seperti itu. Itu adalah bagian pelanggaran. Kemudian ditambah lagi dengan pelanggaran yang berikutnya yang saya pikir cukup fatal, yaitu mempromosikan minuman keras dan memberikan minuman gratis kepada mereka yang punya nama Muhammad dan Maria. Ini kan fatal. Karena apa? Muhammad itu identik dengan umat Islam, dengan agama Islam, sedangkan Maria identik dengan nama-nama yang ada di agama Kristen. Nah, inilah yang akhirnya menimbulkan reaksi publik, sehingga publik melakukan aksi demo supaya menutup terkait kegiatan Holy Wing. Dan kita lihat hari ini teman-teman, di beberapa tempat selain di Jakarta itu juga ditutup kegiatan dari Holy Wing menjual minuman keras. Jadi itu teman-teman, kalau kita melihat terkait Pak Anies Baswedan menutup Holy Wing bukan karena pencitraan, bukan karena bermaksud untuk meraup suara di Pilpres 2024 agar mendapatkan simpatik dari umat Islam. Dan ini mendapat tangkapan juga dari politisi Partai Nasdem bahwa terlalu bodoh kalau Pak Anies memakai strategi seperti itu untuk meraup suara di Pilpres 2024. Kenapa begitu? Karena sebenarnya Pak Anies ini sudah diinginkan untuk menjadi presiden oleh banyak kaum muslimin. Jadi orang Islam banyak mendukung Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Untuk apa Pak Anies ini memakai strategi pencitraan dengan menutup Holy Wing? Karena
menurut dari politisi Partai Nasdem, Pak Anies melakukan itu semata-mata adalah untuk menegakkan aturan, untuk menegakkan sebuah hukum terkait usaha yang ada di Jakarta. Kalau itu melanggar hukum, maka ini akan ada tindakan tegas. Seperti yang dilakukan Holy Wing, maka Pak Anies menutup kegiatan tersebut. Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.